Magne. Jembatan 3. Tuh, biar gua kira Lina aja. Maksa. Itu maksa lagi nih. Orangnya. Syederalun aksi pemalakan sopir truk kembali terjadi. Kali ini lokasinya berada di Jembatan 3 Jakarta Utara. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial itu, pemalakan terjadi saat lampu merah menyala. Terlihat seorang pria memaksa meminta sejumlah uang pada sopir truk. Video tersebut viral salah satunya seperti yang diunggah oleh akun Instagram Benrame26 pada 5 Oktober 2022. Malak nih, jembatan 3. Tuh, biar gua kira Lina aja. Maksa. Itu maksa lagi nih orangnya.